Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya teman-teman dimanapun berada. Terima kasih sudah klik video kali ini untuk ikut menonton. Teman-teman yang kembali lagi ikut nonton, kita berjumpa lagi kali ini. Dan teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih sudah ikut klik menonton, ikut bergabung. Nah teman-teman, ini kita nanti akan keliling ya. Kita berbagi info suasana di sekeliling alun-alun Purworejo. Ini suasana yang saya upload, berbagi info suasana jelang lebaran teman-teman. Suasana jelang lebaran. Ini tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 5 sore, videonya saya ambil ya. Nah ini nanti saya akan keliling, kita melihat suasananya. Ini cukup ramai teman-teman. Jadi di Kabupaten Purworejo, untuk warga Kabupaten Purworejo sendiri yang sudah pada mudik sampai ini H-2 ya teman-teman ya, H-2 lebaran ya. Jadi H-2 lebaran ini sudah sangat ramai teman-teman di Kabupaten Purworejo. Dan terlihat nih di alun-alun suasananya sangat padat untuk lalu lintasnya dan yang berkunjung juga teman-teman. Oke ya, semoga kabarnya dimanapun berada teman-teman baik selalu. Yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh. Kita lanjut teman-teman untuk keliling. Thank you.
Akhirnya teman-teman, kita selesai melihat suasana di sekitar sekeliling alun-alun Purworejo tanggal 19 April 2023 teman-teman ya, jelang Lebaran, jelang Hari Raya Idul Fitri. Suasananya bisa kita lihat ramai, dan memang saat saya ambil video ini H-2 teman-teman ya, ini sudah banyak yang pada mudik untuk warga Kabupaten Purworejo. Dan tentunya sampai nanti Hari Raya Idul Fitri, pas hari rayanya mungkin juga masih ada yang pulang kampung ya, yang masih dalam perjalanan teman-teman, semoga selamat sampai kampung halaman teman-teman yang dari Purworejo. Dan yang dari luar Kabupaten Purworejo juga saya ucapkan terima kasih sudah ikut menonton. Semoga yang masih dalam perjalanan mudik ya, dimanapun berada, semoga selamat sampai kampung halaman. Oke teman-teman, begini untuk sharing video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Putra Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.